Ini lagi nyari bakso nih teman-teman. Gak tau pusing ini, masih libur kayaknya gak ada yang buka deh. Mudah-mudahan, yang penting kita menikmati jalanannya gak terlalu macet. Wah ini kita mau nyampe, ya Allah penuh mak. Astagfirullah, kita gak bisa parkir. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Ma, kita sore ini hampir di rumah ibu ya? Oke. Oke, karena kita harus menyempatkan diri supaya ibu kita senang. Insyaallah. Top. Ya. Insyaallah. Ikuti perjalanan kita hari ini, hari libur ya, enggak disangka-sangka. Jadi udah kesorean. Oke. Teman-teman, saya sekarang di rumah ibu mertua. Alhamdulillah ibu mertua sehat. Dan saya selalu menyempatkan diri bersama ummah untuk menjenguk ibu mertua. Alhamdulillah setelah wafatnya ayah mertua, ibu alhamdulillah tenang juga. Tetap ibu selalu kita jenguk, dan alhamdulillah beliau juga selalu menjaga kesehatan dan sering kali berkumpul kita bersama anak-anaknya. Oke teman-teman, semoga Allah berkahi. Sempatkan ya jenguk orang tua dan mertua kita. Sama, mertua, orang tua adalah orang tua kita semua. Ya teman-teman, sore ini Abi Amir jalan-jalan sama rumah dalam keadaan senja ini, waktu senja. Barusan alhamdulillah Abi Amir sudah mampir di rumah ibunda. Ya, ibunda alhamdulillah bahagia, senang banget dikunjungi. Karena memang tabiat orang tua kan pengen dikunjungi anak-anaknya. Jadi kita alhamdulillah setiap pekan selalu menyempatkan diri mengunjungi mertua. Karena mertua itu ya sama dengan orang tua kita, sama. Kita tidak boleh beda-bedakan. Alhamdulillah barusan kita sudah sekarang pengen mampir sebentar di sebuah tempat ya, beli minuman ya. Oke. Okay. Emang ya? Ma, Oma masih sibuk. Beli kebutuhan buat masak-masak, buat makan. Makan melulu. Udah ya. Tunggu cerita kita selanjutnya. Teman-teman, kita masih nunggu lampu merah. Iya nih, macet ya sore-sore mah ya. Enggak ah, ini lampu merah aja. Masa macet sih? Ini kan tanggal merah. Oh iya, padahal kan lagi liburan ya. Libur. Ini ceritanya liburan Isra Mi'raj, teman-teman. Makanya masih agak sepi tuh, lihat tuh. Enggak ada. Tapi kita keluarnya udah sore. Ternyata kita enggak libur dari pagi, siang sampai tadi jam 2 sampai asar. Iya, pengajian penuh, teman-teman. Pengajian penuh banget. Kita sudah enggak nyangka. Lah waktu itu Uman jadwalin aja orang minta. Gak ingat itu adalah hari Isra Mi'raj gitu ya. Maksudnya pas tanggal merahnya. Kalau Isra Mi'rajnya maksudnya Rajabnya udah tahu gitu loh. Ternyata memang orang Kamis ini, hari ini 27 Rajab ya, mereka tuh pada bikin acara. Acara Isra Mi'raj semua. Jadi dari subuh, terus yang jam 9, terus zuhur, sampai yang jam 2 tadi. Pas kita tahu ini libur, aduh masya Allah, orang-orang pada kemana-mana, kita malah di rumah aja, masya Allah. Mudah-mudahan waktunya berkah ya, Ba ya. Amin, insya Allah. Dan berkah itu artinya barokah. Jadi penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala. Pokoknya ukurannya gini, apakah aku berkah atau tidak? Kalau kita selalu waktu demi waktu penuh pahala. Ketika sia-sia berarti tanda tidak berkah. Oke teman-teman, tunggu ya, tunggu apa yang kita kerjakan hari ini di senja hari. Alhamdulillah kita mampir sebentar. Belanja apa sih, Ma? Gak niat belanja. Jadi gak bawa buat iya, kita
kita karena punya kebiasaan kita. Tadulu dong. I want to say bahwa kita nggak niat belanja, jadi nggak bawa kantong-kantong. Kebetulan lewat, jadi alhamdulillah kita bisa punya roti. Apalagi? Tapi enggak. Aku belanja sayuran nih. Lihat nih. Itu daun apa sih, Ma? Ini namanya daun ketumbar. Daun ketumbar buat apa, Ma? Daun ketumbar. Buat apa tuh? Daun ketumbar nih. Buat apa ya? Pokoknya enak aja deh pokoknya kalau buat dibikin makanan-makanan. Oh, nah, hanya dibuburin di atasnya ya? Apa? Pokoknya seneng. Cuma belanja ini aja udah puas. Buat 3 hari 4 hari karena memang daun ketumbar itu. Daun ketumbar itu enggak awet. Dia itu cepat rusak. Pelan-pelan lah. Iya, Bang, hati-hati. Ya. Teman-teman, ini dia daun ketumbar itu. Dia mirip-mirip sama seledri ya. Kalau bikin tom yum pakai ini enak banget. Kalau bikin apa ya? Susah juga digambarinnya. Karena kita waktu di Pakistan tuh kalau daun ketumbar tuh udah kayak seledri di mana-mana ada, terus murah gitu ya. Dan kita udah kebiasaan masak itu tuh pakai itu gitu. Kalau di sini tuh ya tempatnya tertentu, tadi mampir pas kebetulan lewat nggak niat, jadi belanjanya cuman ini. Terus dipopong, habis dari kasir langsung dibawa ke mobil, nggak pakai plastik lagi. Ya. Ini akibat karena baru tahu hari ini libur. Dan juga tadi pagi sibuk di rumah, jadi kita baru keluar gitu ya. Niatnya sih untuk merefresh ya, Bah ya. Karena benar-benar pandemi ini kita jarang keluar. Artinya kalaupun keluar memang benar-benar itu adalah tugas yang sangat penting gitu. Bukan yang seperti biasanya, misalnya keluar-keluar aja enggak. Jadi memang kita jarang-jarang banget. Kita pengin apa ya, cari yang ya bakso-bakso lah, apa ya. Kita nyari bakso-baksonya, Ma, ya. Karena kalau makan nasi melulu berat banget badan nih. Bakso juga sama sebenarnya, tapi sebenarnya bukan menu baksonya sih, menu-menu yang lainnya lah yang mungkin kita sampai berapa hari nih kita enggak makan yang ini. Lagi nyari bakso nih, teman-teman. Enggak tahu, pusing ini, masih di libur kayaknya enggak ada yang buka deh. Mudah-mudahan, yang penting kita menikmati jalanannya enggak terlalu macet. Enggak kita ya. Di warung bakso. Warung bakso. Sebenarnya bukan nyari baksonya tau enggak? Nyari es kopior. Oh gitu. Mas sudah hampir nyampe nih. Insyaallah. Nih. Mudah-mudahan buka ya. Kalau tutup. Ya Allah, ini kok gimana ada ceritanya kalau tutup? Kenapa nih berhenti di sini nih? Tadi dia ada penting tuh sama Gojek tuh. Ayolah. Tuh dia jalan tuh. Ini platnya plat penting tuh kayaknya. Dia janjian sama orang. Wah, ini kita mau nyampe. Ya Allah, penuh, Ma. Astagfirullah, kita enggak bisa parkir. Kita tetap sini. Enggak enak, Bang, kalau terlalu banyak, Bang. Tetap aja di sini. Cari yang sepi. Hah? Bisa di belakangnya. Bisa. Tapi kan nanti kita diganggu, Bang. Pas lagi makan nasi-nasi disuruh keluarin. Enggak apa-apa. Entar aja. Bang, enggak apa-apa nanti diganggu orang. Insyaallah. Enggak apa-apa, kita turun kalau ada orang mau keluar. Sudah. Oke. Alhamdulillah udah nyampe ke tempat makan bakso. Uma. Wah, ini Uma. Gimana, Uma? Apa nih? Mau beli apa nih? Mau makan apa? Tidak sisa. Hah? Menunya udah tinggal sedikit. Oh, udah mau habis. Tapi ada kan, masih kebagian. Masih ada, cuma yang kita inginkan enggak. Ya udah, minum teh aja, minum jeruk aja, makan kerupuk aja, sama aja kan, Ma? Iya. Oke. Okay. Ya, gitulah teman-teman. Jalan-jalan kita sore ini mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit refreshing, mudah-mudahan
Allah menjaga kesehatan kita semua. Oke ya, ikuti selalu ya ya Nabi Amir sore ini. Bisa menikmati bakso sore ini. Alhamdulillah. Kita baksonya bakso urat ya. Karena masih panas ya. Kita makan dikit-dikit. Panas banget. Ma, ini kan sudah habis nih, Ma nih. Habis. Ayo. Karena memang ya seadanya. Siapa yang bayar nih, Ma? Pengennya es kopi orang nggak ada, udah habis. Hah? Ayo pulang, bayarlah. Siapa yang bayar? Jangan nggak bawa uang. Nih, Uma jangannya nggak bawa uang. Ini bahaya nih kalau nggak bawa uang. Aduh. Ini. Bawa lah. Ya Allah, ini bingung nih, bingung. Cepet. Cari ini. Nyari-nyari jangan digiting. Udah ketahuan, nggak punya dompet. Ya Allah, nggak ada duitnya nih. Nyari-nyari. Ya Allah, benar-benar ada duit. Wujud amla. Ma. Hah? Duitnya nggak ada. Apa aja bayar? Are on the way. Itu ada kereta api. Ya. Soalnya kita sekarang di jalan raya Pasar Minggu. Pokoknya jalan aja ya, Maya. You have to know. Sepi banget. Sepi banget, sepi banget. Enggak banget sih. Ada tuh. Terutama Gojek banyak sekali motor-motor. Belum nyampe di rumah. Karena kita tadi di mobil sambil mesen es kopior karena nyari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata dapat online. Sampai di rumah kita sudah minum nih. Sudah tinggal sedikit. Ya aduh, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah, dapat es kopior. Tuh, Uma sudah makan tuh. Oh, Uma sudah makan es kopior. Masya Allah, alhamdulillah. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.